Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Setiap kali kita membicarakan latihan bersepeda, baik untuk pemula, amatir, ataupun pesepeda profesional, kita tidak bisa menghindari istilah ambang laktat atau laktat threshold. Istilah ambang laktat memang menjadi kunci dalam bersepeda. Bila ingin bersepeda dengan intensitas sedang, kita harus bersepeda di bawah ambang laktat. Apa itu ambang laktat? Ambang laktat adalah tingkat pengerahan tenaga di mana tubuh kita sudah tidak bisa lagi menghasilkan energi secara aerobik. Sebagaimana kita ketahui, untuk menghasilkan energi, tubuh memiliki dua proses, yaitu aerobik dan anaerobik. Proses aerobik adalah mengolah sumber energi dengan bantuan oksigen, sedangkan anaerobik adalah mengolah glikogen yang terdapat dalam otot tanpa bantuan oksigen. Residu proses aerobik hanya karbon dioksida, dan limbah dari proses anaerobik adalah asam laktat. Semakin tinggi aktivitas di atas ambang laktat, maka akan semakin banyak tumpukan asam laktat. Kelebihan laktat ditandai dengan kelelahan otot, nyeri, pegal, dan pernapasan yang cepat. Mengukur ambang laktat. Agar kita mengetahui apakah aktivitas bersepeda kita di bawah atau di atas ambang laktat, tentunya kita harus mengetahui berapa ambang laktat kita. Cara paling akurat adalah pengujian laboratorium. Pesepeda mengayuh sepeda statis yang resistensinya selalu meningkat, dan setiap 1 menit, pesepeda diambil sampel darah, kemudian diukur kadar asam laktat dalam darahnya. Cara yang sederhana dan bisa dilakukan sendiri, walaupun hasilnya tidak seakurat hasil laboratorium, adalah dengan menggunakan HRM, Heart Rate Monitor, atau Power Meter. Gunakan HRM Anda setelah melakukan pemanasan. Bersepedalah setidaknya 16 km. Dan hitunglah berapa detak jantung rata-rata Anda. Itulah ambang laktat Anda. Ulangi paling cepat 1 minggu untuk mendapatkan hasil yang bagus. Pengujian dan pelatihan ambang laktat sangat berat. Harap mendapatkan persetujuan dokter Anda, terutama jika Anda berusia di atas 35 tahun, memiliki masalah kardiovaskular, atau tidak terbiasa dengan jenis aktivitas ini. Mengapa ambang laktat penting? Semakin tinggi power yang bisa diterapkan ketika bersepeda, tanpa harus melewati ambang laktat, membuat kekuatan bersepeda semakin kuat, tanpa harus mengalami kelelahan otot. Misalnya pesepeda A mampu menghasilkan power 200 watt dan pesepeda B menghasilkan power 150 watt tanpa harus melewati ambang laktat. Dengan asumsi berat total antara pesepeda A dan B sama, maka ketika pesepeda A mengerahkan power 180 watt, pesepeda A masih di bawah ambang laktat. Sedangkan pesepeda B untuk menyamai kecepatan pesepeda A harus mengerahkan power di atas ambang laktatnya. Siapa yang pegal setelah bersepeda? Pesepeda B. Ambang laktat paling penting bagi pesepeda rekreasi agar kegiatan di akhir pekan tidak mengganggu aktivitas kantor di hari Senin. Karena badan pegal-pegal, maka pesepeda rekreasi harus bersepeda di bawah ambang laktatnya. Dan semakin meningkat ambang laktatnya karena latihan terus-menerus, dia masih bisa tersenyum dan tidak meninggalkan rombongan ketika menyelesaikan tanjakan panjang. Kita menyadari, ketika menghadapi tanjakan panjang, semakin lama tenaga kita semakin habis. Kehabisan tenaga ini karena kita sudah mengerahkan power di atas ambang laktat kita. Untuk meningkatkan ambang laktat kita, lakukan latihan dengan porsi yang banyak di sekitar ambang laktat, sedikit di bawah ambang laktat, atau sedikit di atas ambang laktat. Latihan meningkatkan ambang laktat. Berikut beberapa contoh untuk meningkatkan ambang laktat. Sebelum melakukan latihan ini, lakukan pemanasan paling tidak 15 menit.
Gunakan HRM untuk mengontrol upaya Anda. 1. Bersepeda selama 30 menit dengan denyut jantung rata-rata sekitar 10 denyut di bawah denyut jantung ambang laktat Anda. 2. Bersepeda selama 10 menit dengan denyut jantung sekitar 5 denyut di bawah ambang laktat. Kemudian, kayuh sepeda dengan perlahan, tanpa terlalu banyak mengerahkan tenaga selama 15 menit. Kemudian ulangi lagi bersepeda 5 denyut di bawah ambang laktat. 3. Cari tanjakan yang kira-kira membutuhkan waktu 3-5 menit untuk sampai di puncak. Mulailah dengan bersepeda di denyut jantung ambang laktat Anda. Ulangi 2-5 kali. Dan sebelum memulai lagi latihan, bersepedalah dengan perlahan di jalur datar selama 5 menit. 4. Cari tanjakan dengan durasi 10-30 menit. Kayuh sepeda Anda dengan cadence 80-90 RPM dan denyut jantung di ambang laktat. Bila kita bukan pesepeda profesional, lakukan latihan ambang laktat paling banyak 2 kali dalam seminggu dengan jarak 2 hari istirahat. Setelah berlatih selama 2 minggu, minggu ketiga stop dulu. Bersepedalah dengan intensitas sedang. Setelah 8 minggu latihan, 3 kali sesi ambang laktat, hentikan latihan ambang laktat selama 1 bulan. Bersepedalah dengan sekitar 30 denyut di bawah ambang laktat untuk membangun daya tahan Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.